Sorry, tapi sekarang gue udah gak lemah lagi kayak dulu. Loh, ada pesan dari Hexa. Ada apa ya? Loh, kok tiba-tiba gini? Memangnya ada apa ya? Semoga gak terjadi sesuatu. Tuh, kok gak diangkat sih? Duh, Hexa, diangkat dong. Gue kan khawatir. Duh, gimana nih? Firasat gue gak enak. Semoga gak terjadi apa-apa. Bikin repot. Hazel nelfon gua, apa karena pesan gua tadi? Hexa? Beneran Hexa? Akhirnya... Halo? Hexa, lu kemana aja sih? Kok telepon gua gak diangkat? Gak terjadi apa-apa kan selama lu di jalan? Gak ada apa-apa kok. Tadi ada beberapa preman yang nyari ribut doang. Kayaknya suruhan Kaisar sih. Tunggu, preman suruhan Kaisar. Terus, lo gak kenapa-napa kan, Sa? Lo gak usah khawatir, Hazel. Gue gak kenapa-napa kok. Sekarang situasinya udah aman. Beneran udah aman kan? Kalau gitu lo pulang sana. Oh iya, sekarang posisi lo di mana? Ngapain lo nanya posisi? Gue di terowongan dekat sekolah nih. Udah, pokoknya lo gak boleh kesini. Gue mau tiba-tiba pulang kok. Iya, ntar kalau udah nyampe gue kabarin. Lo tenang aja di situ. Ya udah, kalau gitu gue... Hah? Hexa? Itu... Kok kayak suara pukulan? Hexa, teleponnya kok mati? Kenapa ya? Gak mungkin. Tapi gue yakin ada terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu sama Hexa. Gue harus kesana. Loh, Hazel, kamu mau kemana? Halo, selamat malam. Iya, saya butuh ambulan. Hazel? Itu Hazel kan? Dia malam-malam ngapain di situ? Kan bahaya. Lah, kocak. Mana gue tahu. Kita ikutin aja yuk. Akhirnya selesai juga. Itu mobil Kaisar kan? Kok bisa dari sini? Jangan bilang. Nggak mungkin. Hexa?